Dalam video ni saya nak tunjukkan perbezaan antara Ford Ranger Wildtrak dengan Ford Ranger Raptor. Jom kita tengok. Ini rupa Ford Ranger Wildtrak daripada depan. Warna Wildtrak ini ialah warna yang paling garang lah. Tapi ada 2-3 warna lagi kalau saya tak salah. Jom kita confirm sama ada ke. Oh, tak ada, dia tak tulis lah. Okey, bagi harga dulu 169 688 untuk Ford Wildtrak, dan kau boleh beli extended warranty plan, kau boleh beli extended service package. Saya zoom sedikit supaya kau boleh nampak. Kalau minat, kau orang screenshot lah. Saya malas nak baca semua. Kereta datang dengan 5 years warranty up to 160,000 Datang dengan enjin bi-turbo. Bi-turbo Ford Ranger Wildtrak sekarang datang dengan styling yang agak lain sedikit. Masih menggunakan warna oranye, team color. Dan dia punya belakang ada dapat sports bar yang menarik lah. Okay. Saya tunjukkan dia punya profil tepi dulu sebelum saya ke Ford Ranger Raptor. Ford Ranger Raptor. So saya tunjuk Wildtrak dulu. Wildtrak dapat yang ini. Wildtrak dapat yang ini. Raptor pun tak dapat tau. Kau boleh naik. Biasa kita kena panjat tayar, betul tak? So yang Raptor ni, yang Wildtrak ni kita naik kat sini. And then belakang, rupa belakang ni macam ni. Dapat lampu LED juga. 10 speed. So lebih kurang sama dengan enjin diesel si Raptor. Yang baru yang baru. So saya tunjukkan dia punya garnish dalam. Datang dengan garnish yang sama. Warna yang seperti Wildtrak yang sebelum ni. Dapat gunmetal grey. Setting chrome. Dia punya stitching berwarna oranye kekuningan. Oranye kekuningan. Ini semua kulit. Kulit. Very nice. Dan anda dapat carpet Wildtrak. And then anda dapat stitching warna oranye kekuningan. Dapat branding Wildtrak. Ini dia. And then nampak. Ini rupa seat dia. Tengok dengan belahan Nanti saya ke Raptor supaya anda boleh tengok perbezaan. Pemandangan kokpit anda, Ranger Wildtrak. Dia lebih hitam dan lebih kepada warna yang inilah. Dia punya team color. Orange kekuningan Dan dia punya screen kalah sikit pada Raptor. Screen dia 3 suku je. Dan dia punya resolusi pun kalah sedikit pada Ranger Raptor. Ini korang kena percaya pada aku. Sebab saya yang tengah tengok kereta kan. Di sebelah sini, dia dapat gunmetal grey sama dengan tema Ford Ranger Wildtrak. Di bahagian tengah sama. Sama sebiji dengan Ford Ranger Raptor, tetapi apakah resolusi skrin? Okey, samalah, menggunakan unit yang sama. Ada wireless charger, ada USB-A, USB-C. Kau dapat gear knob yang macam ni, yang tinggi lampai. Kau dapat four-wheel drive. Two high, four high, two low. Dan di sebelah sini anda dapat branding Wildtrak. Okey. Lampu putih. Dia datang dengan unit lebih kurang yang lemah lah. Semua kecuali tadi yang Ford Everest datang dengan unit yang lebih baik untuk letak cermin mata. Yang ni semua lemah, tengok. Very very weak. So 3-4 tahun hancur. Ini pemandangan dalaman Wildtrak. Dan saya akan ke Ford Ranger sekejap lagi. Okey, di belakang sama. Semuanya hitam, stitching warna kuning. Di belakang seat dia semuanya full leather dan stitching warna kuning. Kau dapat aircon di belakang, kau dapat USB-A, USB-C dan tempat masak nasi. Di atas lampu berwarna putih kekuningan, headliner berwarna hitam. So ini Ford Ranger Wildtrak. Okey, 169 dengan sports bar yang begitu unik sekali lah. So dia lain daripada Ford Ranger yang biasa sebab ini hanya satu tahap di bawah Ford Ranger Raptor. So kau dapat plug power socket dengan tempat masak nasi. Dia punya socket bed liner. Tapi di sebelah sini dia punya yang ni kacau. Kacau tak apa, dia kau boleh ikat lah. Tapi kalau nak masukkan roller shutter,
kau kena ikat kat tepi. Ha, kau kena ikat kat tepi dan kita tengok apa yang ada kat bawah. Sama. Semuanya sama, kat bawah ni ada pembaris. Kau boleh buka dan kau boleh ukur dan potong lah. So dia punya yang ni power assisted eh. Okey, sekarang kita ke bahagian Ford Ranger Raptor. Apa yang beza? Ford Ranger Raptor, first kau dapat rim yang garang. Kau dapat tayar yang lebih besar, kau dapat bumper yang lebih garang, lebih heavy duty di belakang eh. Di bahagian depan, di bahagian depan ini dia. Anda dapat grill yang sangat-sangat garang. Satu. Kedua, anda dapat Raptor punya side step yang sangat-sangat garang. So Ford Ranger Raptor dia tak ada sports bar. Saya rasa pickup lebih cantik tanpa sports bar. Macam ni nampak macam ni memang sangat rugged lah. Dan Ranger Raptor dia punya atas ialah plastik. So korang takkan tergores kereta lah. So di dalam kereta eh, kita tengok dalam kereta. So ini dalaman dia. Sekali tengok dah banyak mira kan. Sangat-sangat sporty. Anda dapat carpet Raptor, anda dapat door seal Raptor dan anda dapat seat yang macam ni yang semi bucket lah. Ada tambahan kat tepi, anda dapat 4 wheel drive mode dengan tambahan satu eh, ada 4A eh. 4A dan dia punya gear knob lain, nampak gear knob dia lebih rendah, lebih angkasa lepas lah. Ada stitching warna merah, semua kemasan warna merah. Kau tengok dia punya screen. Dia punya screen ialah full screen dan resolusi lebih tinggi. Dia punya steering lain. Steering dia lebih macho, lebih saru. Kalau kat belakang, apa yang kau dapat? Anda pun dapat seat berwarna merah. So ini dia, seat berwarna merah. Anda dapat yang sama, USB-A, USB-C dan masak nasi. Ada aircon point. Tapi Raptor kau dapat percuma. Dia punya dashcam depan belakang. Depan belakang. So dari segi enjin, kalau kau beli yang ini sama aja, enjin yang sama, 10 speed diesel by turbo. Tapi yang ini dapat pedal shifter. Wildtrak ada pedal shifter ke? Saya dah lupa. Macam tak ada aja. Okey, saya confirmkan ini ialah Wildtrak. Wildtrak tak ada pedal shifter eh. Tak ada pedal shifter. So Ford Ranger Raptor menang lah. Dari segi dia punya steering dengan dia punya pedal shifter, okey. So harga Ford Raptor berapa? RM248,888 eh. RM248,888 berbanding RM169,888. So mana satukah yang lebih sado? Pada saya Ford Raptor lah. Jangan beli Ford Wildtrak. Wildtrak antara orang yang miskin tapi tak miskin sangat, kaya tak sampai kaya level Ford Raptor. So siapa yang suka bagi tahu. Saya boleh suruh SA call anda. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, support channel kita. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.